Salah seorang dari 12 orang pengasas Regimen Gerak Khas RGK yang kini dikenali dengan nama Grup Gerak Khas adalah seorang veteran tentang yang dikatakan amat serius dalam kerjayanya. Beliau adalah bernama Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas dan lebih dikenali dengan nama panggilan Sitora atau Singa Berantai di kalangan sahabat sepasukannya sewaktu sama-sama berkhidmat dahulu. Gelaran yang diberikan oleh kenalannya itu mula melekat pada dirinya kerana sikap bengis dalam menjaga disiplin anggota bawahan. Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas amat dihormati oleh anak buahnya walaupun cukup terkenal dengan garang dan kebengisan beliau. Beliau juga cekap dalam menembak dengan tepat serta tangkas mengendalikan senjata ringan sehingga diberi julukan tangan besi. Sitora diangkat sebagai individu yang istimewa oleh kebanyakan bekas tentera, terutamanya buat mereka yang pernah mendapat asuhan daripadanya. Kehebatannya dalam menggunakan senjata bukan hanya di medan pertempuran, tetapi Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas juga turut pernah menjuarai pelbagai pertandingan menembak, termasuklah antara pasukan tentera negara-negara di Timur Jauh. Oleh itu, Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas telah dipilih sebagai salah seorang penembak tepat pasukan komando dan terus mempunyai kelayakan untuk mengajar dalam bidang tersebut. Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas adalah berasal dari Kampung Sayung Tebing yang terletak di Kuala Kangsar. Beliau adalah anak penoreh getah dan mula melibatkan diri dengan tentera pada 25 Mei 1949. Beliau terus ditempatkan di Batalion ke-4 dalam Regimen Askar Melayu Diraja selepas menamatkan latihan ketenteraan selepas direkrut. Terlalu banyak kisah suka dan duka serta kepayahan dan cabaran yang dihadapinya sewaktu melaksanakan operasi di dalam negara mahupun di luar negara ketika berada di Batalion ke-4 dalam Regimen Askar Melayu Diraja. Beliau pernah ditangkap dalam kepungan tentera negara jiran sewaktu konfrontasi di Palaman Mapu, Serian pada tahun 1964 sewaktu beliau bertempur sebanyak 3 kali ketika operasi memburu pengganas komunis. Pada tahun 1959, pasukan Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas telah diarah untuk menjejak gerombolan musuh yang diketuai oleh Ibrahim Baba, iaitu anak buah kepada Kapten Abu Samah yang berpaling tadah menyertai komunis. Dan penjejakan itu berakhir dengan pertempuran sengit yang bertembung di hutan Kuala Krau, Temerloh, Pahang. Ibrahim Baba tidak dapat ditemui sewaktu penjejakan itu. Namun, seorang pengganas wanita telah berjaya ditembak mati. Sitora juga pernah dihantar bertugas ke Kongo untuk mengamankan negara yang dilanda konflik itu di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1960. Sitora bersama-sama dengan pasukannya ke sana dengan menaiki kapal LCT milik Amerika Syarikat dan tiba di Kongo selepas berlayar selama hampir sebulan, iaitu lebih tepat adalah 29 hari tanpa berhenti di mana-mana lokasi lain. Apabila tiba di Kongo, hatinya sering sebak dipenuhi rasa hiba apabila melihat sebahagian besar rakyat di sana hidup dalam kebuluran serta dalam kemiskinan. Mereka bukan sahaja tidak ada sumber makanan, tetapi untuk bercucuk tanam pun sukar kerana tanah gersang dan kering kontang kekurangan air. Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas berkhidmat di Kongo selama lebih setahun dan pulang ke tanah air selepas tamat berkhidmat di sana. Pada tahun 1964, bermulalah pembabitan Sitora dalam komando yang mana pada waktu itu beliau menjadi ketua platun di 4 Regimen Askar Melayu Diraja di Muar dengan pangkat sarjan. Apabila Sitora sendiri tahu tentang pihak kerajaan mahu menubuhkan pasukan komando, Sitora bersama 22 anggota lain di bawahnya terus membuat permohonan. Pada waktu itu, usianya telah mencecah 35 tahun, sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Pada penghujung November 1964, Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas diminta untuk melapor diri di Kem Ulu Tiram Johor untuk mengikuti kursus asas komando selama 2 bulan bersama-sama dengan 15 anggota tentera lain di bawah kendalian jurulatih 40 Komando Diraja British. Latihan yang dijalankan pada peringkat awal begitu mencabar sekali serta tanpa belas kasih
latihan. Antaranya latihan terjun maut, ikhtiar hidup, mendayung dan berenang, menyeberang selat Tebrau pada waktu malam. Begitu juga dengan latihan memikul balak yang beratnya lebih 40 kg sejauh 1.6 km sambil meredah kawasan lurah bukit dan belukar, serta perlu sampai dalam tempoh beberapa minit tanpa menjatuhkan kayu balak tersebut. Jika kayu balak yang dipikul terjatuh, walaupun betul-betul hampir dengan garisan penamat, mereka harus mula semula dari garisan permulaan walaupun berada dalam keadaan keletihan yang teramat. Pernah berlaku satu peristiwa yang mana kayu balak dipikul oleh kumpulan Sitora terjatuh kira-kira 50 meter dari garisan penamat betul-betul di hadapan ketua jurulatih Major Bakon, dan disuruhnya ulang semula memikul kayu balak tersebut dari mula. Disebabkan geram dan marah dengan arahan Major Bakon, Sitora tiba-tiba sahaja naik minyak dan terus memikul balak tersebut seorang diri ke tempat permulaan. Mereka yang melihat keadaan itu kagum dengan semangat Sitora, lalu Major Bakon akhirnya menyuruh beliau berhenti daripada memikul balak meskipun ketika itu dirinya telah bergerak sejauh berpuluh meter. Setelah berhempas pulas, akhirnya seramai 12 daripada 15 orang yang melapor diri berjaya menamatkan kursus tersebut, termasuk Sitora. Untuk melengkapkan kepakaran pula, kesemua mereka kemudiannya dihantar menjalani latihan payung terjun dan kursus Jump Master di Batur Jajar, Bandung, Indonesia. Sewaktu dalam komando, suatu operasi yang tidak dapat dilupakan ialah ketika menjejak seorang komander Parti Komunis Kalimantan Utara serta 13 pengikutnya di Sempadan Sarawak, Kalimantan berhampiran Bang. Komander tersebut diketahui sebagai pengganas yang licik, apatah lagi beliau pernah mendapat latihan asas komando di Batu Jajar, Bandung. Selama 2 hari mereka melakukan penjejakan dengan dibantu oleh satu platoon Regimen Ranger Diraja. Akhirnya, selepas bersusah payah, geng musuh berjaya ditemui di dalam hutan, tetapi malangnya mereka sempat melarikan diri. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini kekal aktif dan sentiasa memberi manfaat kepada kita.